Ayo, tunggu dulu. Ayo, lu foto. Nanyain Dede. Mas gimana? Dede, kita lagi dinner ya, lagi lunch ya berdua ya. Lagi lunch. Tuh, aduh, calon ponakan aku ntar lagi. Lu apain tuh anak orang? Telat lagi. Harus kirain malam ya acaranya. Mending enggak, mending. Kan kata Bapak. Mending telat daripada enggak sama sekali. Kayak siapa? Kayak tahu enggak kan Pak Ferry nyuruh Dede datang ke sini tuh buat Dede nyanyi. Iya. Cuman yang lebih excited nyanyi itu si Kakak. Jadi Dede khawatir. Oh, ya udah bagus kalau gitu. Enggak usah lah. Jadi mendingan tunggu bubar. Aja. Oke, kalau itu setuju. Terima kasih, Dek. Kau telah menyelamatkan puluhan kuping. Sebenarnya tadi saya udah enggak berat. Semoga cepat bayaran vitamin. Vitamin apa tuh? Amin, alhamdulillah. Semoga lancar-lancar terus ya, Bro. Mantap. Nyanyi itu si Kakak. Jadi Dede khawatir. Oh, ya udah bagus kalau gitu. Enggak usah lah. Jadi mendingan tunggu bubar. Aja. Oke, kalau itu setuju. Terima kasih, Dek. Kau telah menyelamatkan puluhan kuping. Sebenarnya tadi saya udah tahu bakal dicengin. Buat pengen punya anak lima juga, biar rame gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.